Aduh, aku yang kaget loh, gila. Gue sekarang tiba-tiba udah ada di Bali aja, tetap bersama Kavi Pusa Utero dan ada satu orang lagi baru, anggota baru. Waduh, Gici Ramlan. Oke, kali ini di channel YouTube gue, Crazy Nick Meril, bakal gue kasih sesuatu yang buat dulu, kalian ya, terkejut. Karena cuma di sama sini YouTube yang real-real, yang hanya kagak ada yang real. Masuk ke YouTube sebagai pedagang rokok kan gak lucu. Lihat. Ini pedagang diamond. Yaudah kalau gitu kita keluar dulu nih, udah ada kopernya nih. Pak, buang aja pak. Sekarang udah sampai di Bali, kita mau pergi ke villa. Nah, tapi sebelum sampai ke villa, ini di perjalanan dalam mobil ya, empet-empetan, tapi ini ada cewek cakep, seksi banget. Oh, lu tahu pahanya kayak ayam kalkun. Oh, yang montok. Mau tahu kan siapa? No. Hai. Ayo. Aku satu geng sama Nikita Mirjani, geng Kavita Saltru. Oh, jadi sekarang Boyan udah satu geng? Iya, aku mau masuk geng kalian, tapi tas aku belum Herme. Masih rajutan tas aku. Ya Allah, bahaya banget Kak Fitri. Dia belain aku katanya nih, aku pinjemin biar aku gak dihina. Ya Allah, Kak Fitri minjem seminggu boleh nih. Buat kondangan, itu gak buat pamer. Gak tahu diri jatuhnya. Lunyak ya jatuhnya ya. Aduh, deg-degan deh mau ke villa mewah gitu. Biasa aku paling banter tau yang kata hotel-hotel Mursida gitu. Tau gak, aku juga sebenarnya pengen tahu instastory sama kamu, tapi aku takut. Kenapa? Dibilang panik sosial. Maaf ya, aku sombong dulu hari ini. Nah, ini baru kesukaannya Kak Fitri. Karena kalian harus tahu, kalau aku sombong berarti yang ngajarin adalah Kak Fitri Sahulteru. Ya, betul, betul. Setuju. Tuh, ini kamar Billy Saputra. Begitu, mau lihat kamar gue sama Kak Fitri? Kita di sini. Ini kamar kita, kamar Kak Fitri, kamar Nita Mirjani sama Pici Ramlan. Nih, Boyan, itu kamar lo. Mana? Ih, lu kecucok banget gue dikasih kamar buat nyanyi mewah lo. Lihat deh nih. Tuh lihat villanya mahal lo, ini lo bisa puluhan juta lo kalau sewa. Lo bisa tidur nggak di kasur yang begini? Woi, kayaknya sih gue nggak bangun-bangun besok nih. Kesiangan mulu nih, gue syuting. Gila, gue kayak pengantin lo, udah kelambunya. Tuh, ini kalau rumah sarung tahu nih. Selamat datang di ya. Ma, udah masuk ke geng nih, geng. Iya. Ini peresmian Boyan masuk geng di kita. Iya. Ya, geng apa namanya geng kita? Geng apa ya namanya ya? Geng Keriaan. Oke, Keriaan. Iya. Lu udah masuk geng kita ya. Lu dari tadi enggak punya berlian, nanti satu-satu lu punya gitu. Iya. Nih, aku masih kosong loh. Tuh kuku aku doang yang emas. Ini tuh, lihat nanti lama-lama lu ngisi, tenang. Ih, itu banget. Ini otak jail gue udah mulai berputar-putar. Sebentar lagi Billy Syaputra itu akan datang ke Bali. Tadi dia mau coba membohongi gue, eles-eles ketinggalan pesawat. Padahal gue dapet report kalau dia udah check-in berserta kopernya ya. Baik, gue akan ngerjain dia, ngerjain apa nanti lo lihat sendiri ya Billy Syaputra. Ma,
Malam ini udah selesai syuting ya kan, buat Nikita Kepo yang bakal tayang sebentar lagi di Trans TV. Si Boyan katanya kepanasan, pengen mandi, katanya pengen berenang. Sekarang jam 11:30 waktu Bali. Lihat deh, badannya kayak ikan betok, tau gak, kaku. Kayak ikan sapu-sapu kaku, tuh lihat tuh. Sexy, right? I say it and she can say it, say it, say it. You're exciting, you know? Iya. Coklat, udah di orang udah bosan liat gua, Boyan. Ini para followers gua di YouTube gua tuh pengen liat lu. Wah, ambiar. Air hangat loh. Ya kan air kencing ini. Hangat banget airnya, sumpah. Ya kan. Kenapa lu pakai kain Bali sih, Boyan? Babs, Boyan bisa berenang, Babs. Ayo balapan sama gue, Boyan. Yuk, yuk, yuk. Mas jago nih, kayak gue curiga deh. Ini masih ada mereknya. Berapa nih? Ih, murah banget. 199.000. Diskonan. Ininya dibuka, ini nggak enak dilihat, iya, Boyan. Kalau lu menang, iya. Kalau gua menang, iya. Lu enggak usah kasih duit. Iya, iya. Lu bugil aja di dalam air. Cuk, jangan. Eh, kalau lu menang jangan, lu kasih 10 juta. Kalau menang 10 juta ya? Heeh. Kalian aja. Ayo, Boyan. Ayo. Ya. Ya, aduh. Dia enggak mau. Panjang lu. Taruh lu. Taruh lu. Nyai. Ah. Kakinya panjang, cepet nyampenya, gue kan kaki pendek, jadi lama nyampenya. Enggak, lu kalah. Ya. Udah, gue kasih kesempatan sekali lagi, ayo. Iya, kalian aja. Ih, mana bisa? Masa di konten gue suruh bohong-bohongan? Kalian aja. Gak boleh. Boyan, lu kalah. Nyai. Nyai, kakinya panjang. Gak ada. Kaki gue pendek. Ayo cepetan. Jadi gue lama nyampenya. Tuh, Kak Fitri nanya gue di mana Billy, ntar kesasar apa segala macem. Eh, tau gak lu, gue kesasar tadi tuh di gang gelap-gelap banyak cewek-cewek, gue pikir gang doli apa segala macem. Tempat-tempat ajep-ajep, Kak Fitri, no, di gang sono. Eh, lu ngapain bohongin gue bilang pesawat ditinggal, ditutup segala macem. Kenapa lu bohongin gue? Lu kira ada bule aja di maju. Ini Raul ya? Bukan dong. Kesini Alex. Gila, gonta ganti mulu bulenya. Alex kangnya. Cabe dasar. Halo, brother. How are you today? Good. Nice to meet you, see. I'm joking, don't worry. Sorry, my hand is wet. Iya, Boyan. Ya, nice to meet you. My name is Billy Saputra from Indonesia. Artist, famous, yeah, really. Okay. Yeah, seriously. Yeah. Mami, apa sih pas kesini gitu? Ya Allah, Bang Billy. Jangan dicubur-cuburin, Mam. Enggak dicuburin, Mam. Gua kan harus cubik-cubikin dulu, Mam. Cepetan. Gua pasti lah, Dok. Oh, Billy, kemarin di kolam renang grepe-grepe nih, Ki. Oh, parah lu. Gak jujur itu siapa cowoknya? Boleh siapa? Cowoknya Boyan. Tapi lu kalau pulu-pulu, kalau cium-cium? Enggak, namanya friend. Kalau friend tuh begitu. Coba gua tanya ya. Sorry, what's your name? Sorry? Alex. Alex. Where from? From Russia. Sorry? Russia. Abis itu? Russia. Lu nanya negara, kenapa Rusia? Oh, Rusia. Beb, selamat siang di Bali. Pak, siang-siang ini Niki ada acara namanya Melaspas. Melaspas itu adalah upacara adat dari Bali untuk supaya menghilangkan energi negatif yang ada di salon Niki dan didoakan. Karena Niki di Bali, jadi Niki harus ikutin semua peraturan yang ada di Bali. Oke, kalau begitu karena upacaranya mau dimulai, sekarang lebih baik kita masuk. Panas. Nah,
Bebeps di rumah, acara melapasnya sudah selesai. Alhamdulillah berjalan dengan lancar semuanya. Mudah-mudahan salon ini bisa memberikan banyak rezeki untuk orang-orang yang kerja, staff-staff Niki dan Kak Fitri, dan juga bisa sukses, laris, tidak ada penghalangnya sama sekali. Nah, ini dia owner pemegang saham terbanyak. Sama aja, bohong dia, sama aja. Kita nggak ada sirik-sirikan kalau bisnis harus sama. Sama, betul sekali. Nah, ini di belakang sahabat-sahabatnya Kak Fitri semua. Sahabat yang di Bali. Tuh, kenalin dong. Ini udah kayak soul sister aku. Ini soul sister aku yang kedua. Ini yang ketiga. Nah, ini coming soon, keempat jadi sering ketemu. Ini anak aku yang cantik. Anaknya yang awas ya, abis main film sama Al Ghazali. Nah, inget ya, ingetin mukanya, nggak boleh ada yang gangguin dia. Ini anak aku, catet. Ini adalah semua dedengkot yang ada di Bali. Jangan macam-macam Anda. Udah tahu di belakang Nikita siapa kan? Nah, ini dia, ya kan? Belakang ini adalah orang yang sangat berdedikasi. Ini owner juga, jangan lupa ini owner. Dia sangat berdedikasi. Dia yang dari awal salon ini belum terbangun ya? Belum. Masih tanah. Masih bangunan kosong. Di ya, Andre. Kosong. Bener, Andre ini adalah satu lagi dong yang bikin ini cakep. Andre ini adalah seorang makeup artis papan atas terkenal, tapi dia selalu menyempatkan sebentar. Tapi dia selalu menyempatkan diri untuk datang ke Bali menengok, melihat sampai jadi seperti ini. Nah, ini adalah orang yang sangat berjasa di Beauty Head Tutu Bali. Anak muda berprestasi. Nah, ini anak dia harus dicontoh ya. Contoh. Jangan main gadget aja, netizen nyinyirin orang artis, apalagi gue nggak perlu. Nah, kayak begini nih. Ini kalau ada yang ingat di Bali, mukanya pernah kerja di mana? Ya, udah kerja di sini sekarang minta maaf. Karena dia tahu di mana bos-bosnya, yang bos-bos yang royal itu ya cuman di Beauty Head Tutu Bali dan Jakarta, ya kan? Lalu berpindah ke mbak-mbak sini tuh. Siapa yang ingat salon-salonnya? Kalau ada karyawannya yang keluar, mohon maaf kalau di sini karena mereka adalah pegawai-pegawai yang pinter, yang tahu yang mana bosnya yang suka bagi-bagi duit. Ya kan? Ya. Di sini kerja itu bukan kerja rodi, tapi kerja pakai hati, happy. Ya. Titip salon ini ya, semoga banyak pelanggannya, customernya. Kalau jangka sedekah sebelum ke orang, ke yang dikenal dulu, benar. Beda, itu untuk anak yatim. Ah, ya udah kalau gitu kita ketemu sama anak yatim di luar. Ihdinash-shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan berkah ya. Pembalasan nyai ini kita. Gua juaranya. Ayah mau gua. Wow. Ini adalah kakak aku. Bil, sehat, Bil. Anak muda banget. Yeah!
aja tabrakin pizza. Gua udah kayak kura-kura ninja begini lo tabrakin pizza. Mata gue tetap di dia nih. Sama Billy udah damai. Loh, sama dia belum. Ya Allah, gak percaya banget. Kalau gue udah bilang, Bang Billy, kalau gue udah bilang, peace, peace, kan? Peace, peace, ayo. Untung lagi ngerekam si Boyen. Masalah sama dia kalau dia bilang peace, sama gue mah gak pernah peace. Payback Nikita, I love you, bye. This is my sister Nikita. Hi. Nikita. Nikita, how are you? Nice to meet you. Nice to meet you too. Why you coming to party, Nikita? You coming to party? Where? How are you? Donde vamos?